Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang hijrah. Mari kita belajar bersama-sama. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Namun begitu, apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Yang pertama, agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam ke dakwah agama Islam. Kedua, umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada di kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Ketiga, kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Keempat, perlawanan penduduk Madinah juga menjadi salah satu faktor untuk umat Islam berhijrah ke sana. Kelima, para sahabat juga berhijrah secara rahsia dan secara berperingkat agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah.